Nah, jadi sekarang nih aku lagi sama salah satu pengunjung yang ada di sini, namanya siapa nih? Nina. Nina. Iya. Yeah. Nah, tampilannya kece banget nih, kayak bisa jadi inspirasi untuk ke kampus nih. Kalau misalnya dari bajunya sendiri, ini tuh model baju apa sih? Aku pakai turtleneck aja sih, okay. Kaos biasa, terus pakai celana cordure, sama pakai pasmina aja udah. Kalau bajunya sendiri ada mereknya atau under? Kebetulan celana sama bajunya dari Uniqlo. Oh, oke, okay. Dari Uniqlo dulunya. Terus kalau misalnya tasnya sendiri? Tasnya waktu itu lokal brand sih, tapi aku lupa brandnya apa gitu. Oh, gitu. Okay. Kalau sepatunya? Sepatunya plain beer. Iya. Oke deh. Kalau misalnya aksesorisnya nih kira-kira? Aksesoris aku kebanyakan beli di online store gitu sih. Oh, gitu. Punya rekomendasi online shop yang oke nggak sih? Ada beberapa sih, tapi aku lupa namanya. Oh, kebetulan aku lupa namanya. Oke deh, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Nah, sekarang aku udah ketemu sama pengunjung lain nih. Ini namanya siapa? Asri. Oke, di sini kayaknya tampilannya kayak simple dan bisa banget dipakai untuk kuliah ya. Nah, kalau atasnya sendiri ini model bajunya apa sih? Atasannya ini aku pakai blus model kimono dengan bell sleeve juga karena aku suka modelnya lucu. Terus bawahannya juga celana bahan aja yang enak, yang nyaman buat dipakai sehari-hari. Nah, kalau misalnya bagian atasnya sendiri sama bawahnya ada mereknya nggak sih? Biar sellovers yang lain kalau mau beli tuh bisa langsung. Nggak sih, aku prefer buat beli online shop atau di ITC atau di bazar-bazar juga banyak yang menarik dan harganya juga jauh lebih murah. Nah, kalau atasnya sendiri nih pakai apa nih? Tas sling bag-nya? Aku pakai tas unbranded juga, tanpa merek. Dan ini kalau untuk hari-hari yang aku nggak bawa banyak bawaan, biasa aku bawa tas kecil aja. Kalau untuk hari-hari yang banyak bawaan, baru pakai tote bag yang gede. Oke deh, terima kasih ya. Nah, sekarang kita ada di pengunjung ketiga. Namanya siapa? Nama aku Fitri. Oke, nah ini, oh tadinya kayak keren gitu sih, pakai outer. Nah, ini kalau di deskripsiin, apa aja dipakainya? Ini aku pakai outer ini, dari brand lokal. Namanya itu kalau nggak salah Oklo Official. Terus pakai kemeja, kemejanya udah lama sih belinya. Oh gitu. Tapi kemeja lucu ya, ada bordirannya gitu. Terus kalau untuk celananya? Celananya aku beli di mana ya? Agak lupa sih, Kak. Model celananya apa sih, kayak kayak baggy pants gitu aja. Baggy pants. Iya. Okay. Oh, sepatunya ini lucu juga nih, sepatunya iya, warna putih gini aku beli waktu itu di All Shop di Shopee gitu. Okay. Iya. Makasih ya. Iya. Nah, sekarang ada di pengunjung keempat, namanya siapa nih? Danti. Oke, Danti. Iya. Outernya lucu, ini kayak apa ya, tunik gitu ya? Iya. Ini tuniknya tuh beli di mana sih? Beli di online shop sih, Kak. Online shop. Bahannya apa ya, kayak katun gitu? Katun, iya. Nah, terus, karena hijab jadi pakai dalaman. Iya, pakai manset. Kalau mansetnya sendiri ada brand? Enggak, dibeliin orang tua sih waktu itu. Oh, gitu. Nah, bahannya jeans ya? Jeans, biasa sih. Model pensil gitu iya. Ya? Iya. Untuk sepatunya? Sepatunya sih dibeliin waktu itu hadiah dari pacar. Jadi mereknya Onitsuka? Onitsuka, iya. Oke deh. Kalau untuk tasnya sendiri nih? Aku beli di Miniso. Miniso, iya. Makasih ya. Iya. Nah, itu dia tadi inspirasi OOTD untuk kampus, untuk kamu semua. Bisa banget kan kamu praktekin setiap harinya nanti. Jadi itu dia tadi videonya Stylo. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik like juga, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Stylo Indonesia. Terus jangan lupa juga nih untuk komentar di bawah. Jadi see you next time. Dah.